Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Kula nu di kanca niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. Anake kiai. Nggih, tapi ora iso ngaji, tapi ora untuk tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih baru kahuripe, sugih tenan. Ndekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana, dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, "Inna wa a'la ja'ala tis'ata asyari rizqi fit tijarah." Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Andikan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijar. Dek ini alasannya sederhana. Dek ini macam pedotan anak iya ya, anak iya ya. Jadi ya rada kerungu-kerungu sidik jeling lah. Memori-memori di Mbah Halim jeling. Tapi saya kis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bahak, menurut saya ibadah paling baik itu berdagang. Kiai sekali medit itu bener rokok, Pak. Perkara ini ratau ngamal. Nak berdagang orang, tetap suharga. Kok iso ceritanya? Kiai kan sering salah minta beli uang. Sekali medit ngerokok, duit ragu lah kok medit ya. Dan anak kiai jadi wani ngerti kiai. Dan pedagang medit lah itu tetap lo mau apa? Misalnya aku pedagang medit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena gak tak bayari ragilam kerja, nak kerja aku malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan? Jadi pedagang raiso medit bapak, gelem ragilam bayar. Mulanya barokah untuk rezeki songo itu jadi. Ya medit itu praktek nontonan dene, tapi dene di keyakinan medit itu tetap barokai. Dan saya setuju bang dengan pendapat dia. Lain konco-konco sing meragi miliki, nak kepengen medit barokai udah gak. Misal gue bayangin medit lah, asal tetap bayar gaji loh, gue orang meditnya kebablas. Lo nggak itu pedagang, gue sak medit medit asal bayar gaji kan barokah tuh gue. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan? Saling ke the base. Ayo bayari supir, nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya wayahe ngetap oli, wayahe nyervis bengkel. Itu berapa sistem rezeki? Pemene nak pabrik karyawane 2000. Kuwi ku yo ana sing mondok, ana sing wong saleh dadi karyawan macam-macam. Yo ana bener e. Dadi dekne ngidolakno nabi, mergo nabi ku pedagang. Ora ana Pak Ba, ning sejarah nabi ku kiai, sing ana tau wis nabi kok dadi kiai cangkem wae. Wah terus ndi ae. Dene alasane ora ana sejarah nabi ku kiai, ana ne nabi ku tajir pedagang. Cangkem wis dadi nabi kok dadi kiai barang. Oh, nak omong aja keluar, pokoke pedagang ngono ae rasa. Terus dadi nabi jek ana apa? Dadi ya. Artinya ya mau kullu hisbim bima ladaihim. Pareh. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, nah soleh kalau buatan tertarik orang soleh kok tertarik itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji, dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU. Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa ya? Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah, atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati. Lala yang dekati itu aliran sesat. Misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati itu ibadah atau musibah. Mboten jawab, Mama. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu, dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku kok tetap wali, banyak juga yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatnya dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur dulu Aha Nasution siapa itu, ya dekat sama Kiai Mahrus ya banyaklah sejarah, itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat apa? Dekat apa? Pejabat. Dan itu terbukti sampai ahli sampai Indonesia menentang paham komunisme mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah banyak bahkan Thailand itu kecelakaan mereka dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat
tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kula bakal sing soleh lho, sampean ra usah turhono kiai iki mu proposal mboten iki bakal sing soleh, niki bakal sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini, keluarga besar Mbah Baye R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara itu seneng santri, karena dulu Mbah Banya Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh napa? Darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa, pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan nek utak korup. Lah gunane apa ge saleh nek dhuwur gunung mulang santri tok iwak nguyai segoro wis ahli sunah di ahli sunah. Kiai yo aku iku ngiyaine wong rung ahli sunah. Yo yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya artinya enggak apa-apa kalau kalau dia begitu enggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbin bima ladaihim fa'il. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang napa? Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya, Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham napa? Wahabi. Karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal. Itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenenge Arab nopo Saudi itu Ali Saud yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini, kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi kedua, ketiga berarti ketiga. Lalu mau mengalim seneng orang tahu neng dia neng Arab, tapi gak kelam muni Saudi. Berkarane rontok negoro jadi diakoni wembai. Jadi muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno ngoten niku. Muni padha karo menapa Indonesia Soekarno. Lah Arab Saudi jenenge Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin napa. Jadi sehingga kesane nek ora turunan Saudi gak iso. Ya iso dadi raja, dadi ahli Saud napa? Jadi kaya aja melok-melok ngomong paham wis pokoke kowe ben ro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat ben bisa mensun ikan. Nyatane tenan. Kados pilpres kemarin mbok suni mbok ora iku wabe calon presiden selawatan tenan. Mergo dhekne ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan yo ora ero tapi kan terus masal. Lebeten ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah niki kula contohkan. Sampeyan saiki tak bedheki. Ana tanah pinggir ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa Beruhin niku ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun nggih maksiat, maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki katok ancekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diancepi. Kamu siapa kok brand? Lu siapa kok wani ngloroi aku? Jajal misalnya Mustafa Suga di desa miliar buat sak triliun tanah ning kono niku dituku kabeh. Bareng ono ono wong katok ancekak maksiat ning kono. Kowe aja ning kene nduk, kamu siapa? Sing duwe barang. Gampang di nganggo dakwah kiai mbek tuku, jawab mawon sing. Lah etine dakwah bil hikmah mbek bil mal cepet di. Bil mal kan dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu bi amwalikum. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida kalih wetu iki. Mulane kula niku ya wis paruh ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngapa bergorong karo tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih ku nek kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo mak siap. Nahi mungkar paling cepet ning ngene iku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lungge to ge? Gon-gon dalan sing dienggo maksiat, ampun lara itu kan suwi, tapi nek ku mbok tuku, terus tetap dienggo, nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir sing duwe? Gampang di. Amulane mulai dhisik iku agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama iku kombinasi melarat ambek sugih. Lan sing melarat ora usah ndonga sugih perkara ning kombinasi. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksude iki. Nah, ndonga ngene ta bare Gusti, contoh melarat mboten kula nggih mun wonten Gusti.
Kadosnya tidak mendesak harus saya, tidak mendesak harus apa? Saya. Kita gitu, kalau mau suwi, gusti tadi contoh mau apa? Faham gitu. Terus nahi mungkar, niku gak wonten istiadat. Tadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik yang ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa. Karena ya guyonan mereka paling nyai ke dakwai kesuwen. Bupati gampang ke gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya, ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing napa? Soleh. Artinya kullu hisbim bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustofa. Langgare cilik tetep istiqomah, nak bar wiridan ora donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus, lah dene yakin terus nyalon bupati malah ora dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa oleh suatu kutanah sing digono apa? Maksiat. Jadi pilihane bubarno niku. Nah sampean takok, lah nek ngono ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kota nae ning tanah liya, tapi ra iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, lah kok iso tapi sampean ra iso ngusir kok gon maksiat, tapi mau pindah tok wong tetep maksiat. Lah sing iso nobatno iku ulama. Yo rada menang meneh maksudnya yo rada mayar. Mulan kula nganti saiki jek susah. Kula nanti maca kitab ana cerita. Muga-muga ora bener cerita iku, tapi kula kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim niku ning pintu swarga. Wis jelas mbuh swarga. Lha iso bantah-bantahan. Jare sing mati syahid, saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jare sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial, jadi saya dulu. Jadi sing sugih ndak, orang kaya dermawan itu spesial, jadi saya dulu. Ulama e menengae roh wong telu goblok bantah-bantahan ulama e menengae. Bareng menengae, ulama e wong jan ulama kan yo meneng, ndekne lah yo bingung karena ulama kan banyak pertimbangan sing marah iku ndekne kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril. Beri keputusan sama mereka. Ya Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril takok. Hei kira sabar, kowe kok ora nak kira sabar mbus warga, jare sapa? Jarene ulama. Aja disiki gurum ya. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Eh, sugih dermawan, kowe kok ora nak ngene iku apik jare sapa? Nggih jare kiai. Aja disiki gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Hei mati syahid, kowe kok ora nak syahid ganjarane gedhe. Eh kata Pak ulama, aja disiki gurumu. Tiga orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu. Iya ya Jibril kita sepakat. Ulama sira gelem. Masalahe sing mondokno kula niku. Sampai sing marah itu grutu, sung sugo menangan mule dino kan itu akhir. Karena sing ulama iku ora wani disiki sing biaya iku ora wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biaya iku kula niku. Akhirnya balik si menang kan sama seperti hukum dunia kan orang suka menangan. Baik kalau cerita itu muka-muka rata nanti kalau kadung mojo rati ketun lah cerita cerita itu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan pas padahal tiga orang ini sudah sepakat. Coba kalau ulama es pokoknya melebur lah ya syarat terang. Artinya terus melebur lah ya rasa terang no. Wong sing biayai yo mesti swarga to nggih. Mung urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan yo mboten. Mung urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatane yo iya. Misalnya tanah-tanah sing potensi nggo maksiat sampean tuku ya enggak mungkin nggo maksiat. Kulo jek eling.
Kula nu gak ada guru, guru kula nu kok kathah. Di antaranya saya punya guru, punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh. Bilang sama saya, nak nganti dituku Cina, perbatasan, nak digolonte dosaku rak nganti mati. Wis melarat lah ra bakal tak dol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi digo maksiat itu dosa gede. Nah, suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atuk ora kaji, timbang kaji tanam mbok dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatal loh sarisa. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang masih yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya, ya tidak kita kan. Nah, nanti lo cerita kan terus wong melarat, terus kulo rugen kan musibah tenan. Wong kulo yo ora tau duwe akeh. Tapi masalahe kulo ora pati nyesal. Misalnya kulo niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen, jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe kodho kulo. Kulo dijajahi toriko ora tau tak lakoni, Gus. Kulo nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kere sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mereka kok kiyaine ya dhisik napa? Wong sugih. Tapi cerita iku yo aku ya ora percaya tapi masuk akal. Kulo niku yo wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon niku terus ora kulo ibu ora roh. Dadi niki ngaji penting nggih ben mboten falatu syaku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK ini wali kota iso dibubar. Sama tak cerita nih, anaknya Yusuf Kordowi yang terkenal ngarang fikuh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fikuh zakat. Memang saya ada orang politik juga enggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai mbok ilangno, pejabat roh pentingnya ngene ku dikandani kiai. Lah sira mbuh kan rugen tok kan berarti jalurnya karena mulane sini kudu tunduk be aku. Ini kan masalahnya kok ning akhirat ya tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bus warga wae tapi ora usah nomor apa? Ora marah-marah kok arep. Jadi kurang contohnya Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Kordowi terus punya figur zakat. Lama-lama figur zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada Rumah Zakat, sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokahnya trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren saya ingin orang zakat izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi takutnya kenapa? Tren Pak Ba izin. Jadi. Kesannya kok antisosial, jadi kesannya anti apa? Mulanya kulon kadang ya. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asy'ari Sa'alim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda sampai Inggris. Walawal zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama. Andai kan Gus Wahid tidak Menteri Agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi Menteri, terus jadi Ahli Sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren, Menteri Agama Indonesia harus Ahli Sunnah. Nah enggak, ya tidak pantas. Mendisi-disi ya, apa? Ahli Sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita wong fanatik repot kan enggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Kuarit tuh jenenge apa? Kuarit. Jadi saat ini ngaji kita kudu sadar
kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan itu dicap elek nak wong ngerasa bener dhewe sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit takum. Kula iku jeling diceritani ada kiai alim, ini kisah nyata. Alim banget. Kula mawon ngakoni nek dene wong alim, ya alim banget. Tapi wong alim lah iku nek ora pati duwe dhuwit iku duwe sandal anyar kowe eling. Iku salah e wong alim ora pati duwe dhuwit. Dene salat ning masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine iku ana wong rambuté gondrong tatonan. Namen nututi dekne, dekne curiga sandale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum, lha ape njuk sepuro isin. Ora njuk sepuro tau sudan. Lah iki repot kok ngadepi ngoten. Cara alamat lahir iku preman, jebule nututine niat ape? Makmum. Ku betul le pol dekne delekno sandal. Biye ku carane istighfar. Ayo repot kok ngadepi. Lha iya jangan kira sampeyan tak critani. Islam-Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja iku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarah piye-piye, cara mangkelo iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun ndak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid. Ape? Kita sepakat ape. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan ta kiai sing itikaf. Lah, saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang tidak bisa melakukan. Dan tapi ora usah mbok walik model wong LSM. Berarti ampuh yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus tau. Terus mbok simpulno model LSM yo. Ya tapi nak mbok simpulno yang terbaik tetap yang di masjid yo keliru juga kan kowe mungkiri fakta kan. Wis bener yo ulama tetap fala tuzakku anfusaku. Ora usah sok nopo. Suci wis biasa wis. Sepoke nglakoni apik kados kula wis mulang-mulang mbek ngenteni mati wis sesek mati dhewe. Ora wae mati ana apa? Mati dhewe. Mun kula tresno ngene terus eling-eling menapa? Kula hispim bi malatehim napa? Farihun. Bal qulubuhum balik utawi atine kufar, ayil kufar utawi atine atine wong kafir fi ghamratin ing dalam kebodohan jahalat ing sik kebodohan. Min hadza sang ikilah Quran. Wong kafir ku blas gak gelem pahami Quran. Walahum lan tetap kedue kafir amal rutine ana kelakuan min duni dalika kang ora kelakuan sing koyok dilakoni wong mukmin. Jadi wong kafir wis ora paham Quran duwe kelakuan sing elek sing ora padha mek sing dilakoni wong mukmin. Ilmat kuri kang disebut mukminin nak kedhi pira-pira mukmin. Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.